Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa jumpa lagi dengan teman-teman semuanya di channel Salira TV. Sekarang tanggal 30 April 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan sebuah dokumen milik saya. Ini sudah lama, tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu saya sempat senang untuk hobi mengurus kelinci ya, sampai-sampai beli buku tentang kelinci yang tadi saya tunjukin, yang ini ya, yang ini. Ya satu paket ini ya. Kemudian yang ini juga ya. Kemudian kadang ini saya baca gitu di waktu-waktu senggang. Tapi sekarang dikarenakan lagi banyak kepadatan jadi stop kelincinya. Ini ya. Ya, saya beternak kelinci itu bukan beternak ya, tapi hobi gitu. Memelihara kelinci itu adalah di semi terbuka ya. Jadi di suatu area di kebun saya gitu. Jadi kelincinya tidak bisa kemana-mana. Nanti saya tunjukin ya foto-fotonya, foto-foto asli punya saya ketika kelinci-kelinci itu ada di kebun saya. Nanti saya akan tampilkan foto-fotonya di sebelah kanan ya. Nah, di sebelah sini deh. Sebelah kanan saya ya, sebelah kanan saya nanti akan saya tampilkan foto-fotonya untuk kelinci-kelinci sayanya. Agar tidak disebut hoax ya. Jadi benar saya tahun 2016 kemarin itu sempat memelihara kelinci karena hobi ya, senang saja gitu dipeliharanya di kebun. Nanti ada foto-fotonya saya akan tampilkan, mungkin sekarang juga sudah tampil ya mungkin ya. Jadi itulah ya. Jadi sekarang saya akan menunjukkan ke teman-teman sebuah dokumen, ada 3 lembar ini ya. Kemudian ini ada 3 lembar ya, ada 3 lembar nih. Nah, 3 lembar ini adalah hasil print saya. Terus ada judulnya di atasnya itu ada judulnya. Judulnya begini, kumpulan fakta unik hewan kelinci. Jadi ceritanya saya membaca 3 buku ini ya. Kemudian saya rangkum ke dalam 3 lembar ini ya. 3 lembar ini, 3 lembar kertas F4 ini. Jadi 3 buku ini saya rangkum apa yang menurut saya penting, istilah-istilah, kemudian keilmuan segala macam tentang kelinci yang saya temui di 3 buku ini saya rangkum, lalu menghasilkan urutan kumpulan fakta unik hewan kelinci, di mana ini ada 66 item ya yang saya rangkum begitu dari 3 buku ini. Nah, sekarang saya akan bacakan ke 66 tersebut ya. Jadi sebaiknya teman-teman yang masuk video ini yang memang tertarik dengan apa itu kumpulan fakta unik hewan kelinci ini, jangan skip ya, disimak saja sampai akhir karena saya akan menyebutkan secara santai untuk 66 poin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai ya teman-teman ya. Saya akan menyebutkan, membaca yang catatan saya ini, catatan saya asli ya. Di catatan saya asli 3 lembar ini kebetulan saya rawat, tidak saya buang maksudnya, walaupun sekarang tidak lagi beternak kelincinya. Mengurus kelincinya sekarang off dulu ya, dikarenakan banyak aktivitas lain yang memang menurut saya lebih apa gimana ya. Jadi benar-benar terabaikan itu memelihara kelincinya. Jadi off dulu itu, tidak memelihara kelinci. Jadi ini disebutnya itu tinggal kenangan ya. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya saya mau juga untuk mulai lagi untuk memelihara karena memang seneng gitu. Mudah-mudahan lah kedepannya ya teman-teman ya. Saya akan coba bacakan kumpulan fakta unik hewan kelinci hasil rangkuman
oleh saya dari tiga buku ini. Jadi sumbernya dari sini ya. Selain dari sini ada sedikit-sedikit lah dari forum atau dari grup kelinci di Facebook atau di mana dulu itu ya. Yang jelas benar-benar yang dari para ahli itu, daripada dari yang berpengalaman saya kumpulin ya di dalam rangkuman ini ya. Saya akan coba menyebutkan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpulan fakta unik hewan kelinci. Teman-teman bisa menyimaknya ya. Yang pertama, segala yang ada pada tubuh kelinci berpotensi menjadi uang. Ya, itu kata buku ini ya. Saya hasil baca buku, bukan kata saya ini. Dan kata para master yang ada di grup-grup. Nomor dua, jika dikelola secara baik, umur kelinci mampu bertahan hidup cukup lama, yakni antara 5-8 tahun. Lumayan, 5-8 tahun umur kelinci itu kalau misalkan dipelihara secara baik dan benar. Nomor tiga, masa produktivitas induk dimulai pada umur 6 bulan hingga 3 tahun ya. Jadi masa produksi, jadi masa produktivitas ya. Jadi masa produktivitas kelinci itu dimulai umur 6 bulan ya. Umur 6 bulan kelinci itu sudah mulai untuk produktivitas. Maksudnya bisa untuk kawin, kemudian mengandung, melahirkan ya kan. 6 bulan hingga 3 tahun. Teman-teman kalau udah 3 tahun itu ya gimana ya, udah tua kayaknya kelincinya. Di itu ya, di apa? Di disembelih gitu kan. Di apa? Di dimasak oleh kita. Ya kalau udah 3 tahun ya sudah kurang produksinya. 6 bulan sampai 3 tahun ya produktivitasnya. Nomor 4, pejantan membuahi betina secara baik pada usia di bawah 3 tahun. Oh, pejantan membuahi betina secara baik usia di bawah 3 tahun. Oh, jadi kalau misalkan pejantannya sudah lebih dari 3 tahun itu sudah ketuaan pejantannya. Yang kelima, kelinci akan nyaman bila hidup di bawah suhu 25 derajat Celcius. Jadi kalau di atas 25 derajat Celcius kepanasan, itu nggak baik untuk kelinci ya. Nomor 6, makanan pokok kelinci adalah rumput dan konsentrat dengan tambahan sayuran. Nomor 7, kelinci harus dalam suasana nyaman dari hewan predator seperti anjing, kucing, tikus, dan ular juga sering menjadi masalah bagi anak-anak kelinci. Ya, ini yang ditulis di sini loh. Anjing, kucing, tikus, dan ular juga sering menjadi masalah bagi anak-anak kelinci. Ya. Nomor 8. Simak saja ya teman-teman ya. Ini saya membacakan nih. Nomor 8. Sekalipun badan kelinci kecil, tetapi perkembangan dalam setahun mampu menghasilkan lebih banyak daging dibandingkan sapi. Ya Allah, luar biasa. Ini bukan saya yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong nih. Nomor 8 nih. Saya hasil membaca ya, dari 3 buku ini ya. Tadi saya sudah, nanti di deskripsi juga akan saya tulis ini bukunya. Ini bukan saya yang bicara ya. Ini saya hasil merangkum. Nomor 8 tadi ya, sekalipun badan kelinci kecil tetapi perkembangan dalam setahun mampu menghasilkan lebih banyak daging dibandingkan sapi ya. Nomor 9, rata-rata induk kelinci mampu melahirkan anak 6-8 anak setiap kelahiran. Luar biasa ya. Jadi anakannya itu luar biasa banyak dalam setiap kali beranak, 6-8 anak setiap kali lahiran. Nomor 10, induk hamil hanya butuh 30 hari saja. Oh gitu ya. Kalau manusia kan 9 bulan ya, 9 bulan kan kalau manusia. Ini kalau kelinci, induk itu hamil hanya butuh 30 hari saja. Jadi cepat banget ya perkembangan, kemudian berkembang biaknya cepat banget ya kalau kelinci itu, karena hamilnya aja hanya 30 hari sampai melahirkan itu. Kemudian masa menyusuinya hanya 35 hari. Jadi setelah dilahirkan itu anak kelinci itu disusuinya hanya 35 hari saja. Nomor 12, dalam waktu 65 hari setelah melahirkan induk bisa dikawinkan lagi. Oh, induk kelinci yang tadi melahirkan ya, pas sudah lahiran, terhitung dari pas lahiran dia
65 hari terhitung sejak lahiran itu bisa dikawinkan lagi dengan pejantan. Luar biasa. Jadi cepat berkembang biaknya ya. Nomor 13. Untuk jenis kelinci penghasil daging ya, biasanya induk betina bisa dikawinkan pada hari ke-14 masa menyusui. Oh gitu ya. Untuk jenis kelinci penghasil daging, biasanya induk betina bisa dikawinkan pada hari ke-14 masa menyusui. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Jadi kalau sudah 14 hari setelah lahiran itu bisa dikawinkan lagi katanya, walaupun sedang menyusui si induk betinanya. Tapi kasihan juga sih, tapi emang begitu. Untuk jenis kelinci pedaging katanya gitu kan, biasanya induk betina bisa dikawinkan pada hari ke-14 masa menyusui. Luar biasa. Nomor 14. Dengan begitu ya, nomor 14-nya balik lagi ke tadi yang disebutkan nomor 13. Dengan begitu kelinci bisa beranak antara 7 sampai 8 kali dalam setahun. Jadi kelinci itu bisa beranak ya, bisa beranak antara 7 sampai 8 kali dalam setahun. 7 sampai 8 berarti kan kali. Nanti kalikan dengan 8 karena setiap kali beranak 8. Jadi 8 kali 8 gitu ya. Misalkan kalau dalam setahun katanya bisa lahirannya 8 kali. Kemudian setiap melahirkan 8 anak berarti 8 kali 8 64 ya. Jadi satu tahun itu anaknya 64 dari satu indukan, dari satu betina ya. 64 setahun. 8 kali 8 kan 64. Karena katanya bisa beranak 8 kali lah, 7 sampai 8 kali dalam setahun katanya. Terus dalam sekali beranak tadi itu kan 8 anak dalam sekali lahirannya, berarti 8 kali 8 64 dalam 1 tahun. Luar biasa anaknya 64 dalam 1 tahun. Nomor 15, kotoran kelinci sangat baik untuk menunjang pertanian, bahkan sangat mahal harganya di pasaran. Ya. Saya percaya itu. Bagus katanya. Bagus kotoran kelinci, baik kotorannya ataupun air seninya ya, bagus katanya. Nih, nanti ya akan dibahas juga. Ada. Jadi kotoran kelinci nomor 15, kotoran kelinci sangat baik untuk menunjang pertanian, bahkan sangat mahal harganya di pasaran. Nomor 16, pis dan urin kelinci adalah yang terbaik untuk pupuk alami tanaman. Luar biasa. Nomor 17, satu ekor kelinci mampu mengeluarkan 180 butiran fis setiap hari. Maksudnya fis itu adalah butiran yang itu, yang apa, kotoran kelinci itu. Kan kecil-kecil ya teman-teman ya, nomor 17 ininya. Yang kecil-kecil segini nih. Saya melihatnya ke kamera saja. Ya segini nih. Itu katanya dalam satu hari kelinci mampu mengeluarkan 180 butiran fis setiap hari. Kotoran kecil-kecil yang hitam begini ya. Nah gitu. Jadi dalam satu hari satu ekor kelinci 180 butiran setiap hari. Nomor 18, harga pupuk kotoran fis kelinci mencapai 7.500 per kilogram. Itu tahun 2006 ya, data tahun 2006. Sekarang kan tahun 2020, mungkin lebih mahal ya harga pupuk kotoran kelinci. 7.500 per kilogram tahun 2006. Kemudian nomor 19, air kencing urin kelinci 5.000 per liter. Itu tahun 2006. Sekarang kan 2020 ya. Kita nggak tahu sekarang berapa ya. Saya sedikit vakum soalnya tidak ke dunia kelinci lagi gitu. Ini hanya catatan saya zaman dulu tahun 2016. Saya ulang nomor 19, air kencing urin kelinci 5.000 per liter. Itu tahun 2006. Nomor 20, 100 ekor kelinci akan menghasilkan 25 kg kotoran basah per hari. Luar biasa. Nomor 21, 10 ekor kelinci dewasa mampu menghasilkan air kencing atau urin sebanyak 1 liter setiap harinya. Itu patokan ya teman-teman ya. Jadi nomor 21 ini katanya 10 ekor kelinci dewasa mampu menghasilkan air kencing urin sebanyak 1 liter setiap harinya. Coba kalau misalkan kalau kita punya 100 ekor kelinci ya. Kalau 100 ekor berarti berapa? 10 liter kan setiap harinya. Dan itu per liternya urin kelinci adalah 5.000 per liter
tahun 2006. Jadi dari kotoran, bukan dari kotoran, dari urinnya saja luar biasa penghasilan, ya. Sudah nomor 22. Untuk 15 porsi sate butuh seekor kelinci dengan bobot 1,25 kg. Ini untuk pedaging ya, untuk nantinya untuk dibikin sate. Untuk 15 porsi sate butuh seekor kelinci dengan bobot 1,25 kg. Oke. Nomor 23, harga satu porsi isi 5 tusuk Rp 10.000 atau 15.000 jika dengan nasinya. Itu tahun 2006. Aduh, jadi ngiler saya ini sedang puasa lagi. Ini sedang puasa lagi, teman-teman. Harga satu porsi isi 5 tusuk itu 10.000. Rp 15.000 jika dengan nasinya, itu tahun 2006. Sekarang mungkin lebih mahal ya. Nomor 24, kelinci adalah hewan yang subur berkembang biaknya sepanjang tahun, mulai dari 6 bulan hingga 5 tahun. Oh, ini 5 tahun, tadi di sana 3 tahun ya. Beda-beda sih. Tapi sama ini dari buku itu juga sebenarnya. Kelinci adalah hewan yang subur berkembang biakannya sepanjang tahun, mulai dari 6 bulan. Jadi mulai reproduksi kelinci adalah usia 6 bulan hingga 5 tahun jika dikelola secara baik. Nomor 25, rata-rata induk betina melahirkan antara 6 sampai 8 anak setiap induk. Ini sudah ya, hampir mirip dengan yang di atas ya. Jadi oleh saya ke data lagi gitu. Rata-rata induk betina melahirkan antara 6 sampai 8 anak setiap induk setiap kali lahiran. Oke. Nomor 26 ya sekarang ya, 26. Kita percepat ya teman-teman ya. Dalam umur 3-4 bulan, kelinci pedaging sudah siap menghasilkan daging yang melimpah 2-4 kg. Untuk jenis kelinci besar, bisa mencapai 5-6 kg, bahkan lebih. Oh gitu ya, lumayan ya. Nomor 27, tidak terlalu butuh banyak tenaga kerja jika berpikir bahwa tenaga kerja menguras biaya operasional, tetapi sekaligus menjadi solusi penyerap tenaga kerja karena bisa dilakukan oleh setiap orang dalam skala ternak kecil. Luar biasa. Jadi untuk mengurangi pengangguran. Nomor 28, bisa dilakukan oleh anak muda, lelaki atau perempuan, ibu rumah tangga, sehingga menjadi usaha home industry yang menjanjikan ya, mengelola kelinci itu. Lanjut ya teman-teman ya, nomor 29 sekarang. Daging kelinci paling bergizi tinggi dibanding dengan daging hewan lain, sangat potensial menjadi brand di pasaran, berguna bagi kesehatan dan menjadi solusi dari daging hewan jenis lain. Luar biasa. Makanan nomor 30, makanan cukup mudah karena konsumsi pokoknya adalah rumput dan konsentrat. Ini maksudnya makanan untuk kelinci cukup mudah gitu karena konsumsi pokoknya adalah rumput dan konsentrat ya. Nomor 31, pendapatan laba dari kelinci bisa sekitar antara 120 sampai 160% melampaui usaha ternak lain yang hanya berkisar 70 sampai 100%. Bahkan laba kelinci hias tak jarang mencapai 150 sampai 300%. Ini saya bicara dari buku ini ya, teman-teman. Nomor 32, satu ekor pejantan adalah untuk 5 ekor induk betina. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beternak kelinci, memelihara kelinci, itu satu ekor jantan, kita beli satu ekor jantan itu betinanya 5 ya. Jadi 1 banding 5 ya. Poligami juga ya. Jadi satu ekor pejantan itu untuk 5 ekor induk betina. Ya. Nomor 33. Pada dasarnya kelinci adalah hewan pembersih. Ia selalu membersihkan dirinya rutin setiap ada kotoran pada tubuhnya. Persis kucing ya. Jadi, ya saya juga suka melihat lah, sering melihat kelinci, jadi gimana ya? Sedang persis seperti kucing gitu. Louis bagus kelihatannya itu karena dia memang suka membersihkan diri sendiri gitu ya, maksudnya begitu. Jadi pada dasarnya kelinci adalah hewan pembersih, ia selalu membersihkan dirinya rutin setiap ada kotoran pada tubuhnya gitu, kecuali kalau kelinci itu sedang sakit. Kalau sedang sakit, dulu kan saya sempat ya melihara, kasihan sih kalau sedang sakit gitu. Jadi kelihatan kalau sedang sakit itu tidak rajin bersih-bersih badannya gitu.
diem aja gitu kan, itu sakit. Tapi kalau sedang tidak sakit, bagus itu. Bagus badannya itu benar-benar bersih oleh dirinya sendiri gitu. Karena kan saya kan memelihara kelincinya di luar, di alam bebas gitu, di benteng, suatu benteng gitu. Jadi tidak dalam kandang kandang hias begitu, maksudnya begitu. Nomor 3-4, luas kandang yang baik adalah 3-4 kali besar badan kelinci. Ini sih untuk kelinci produksi ya, bukan kelinci hias maksudnya. Jadi luas kandang yang baik adalah 3-4 kali besar badan kelinci ya. Suhu, nomor selanjutnya, suhu rektal normal kelinci adalah 39,3 derajat Celcius. Jadi dicatat, suhu rektal normal kelinci adalah 39,3 derajat Celcius. Oke. Nomor 36, kecepatan pernapasan dan denyut nadi kelinci adalah 50-60 ya, kecepatan pernapasan, dan 120-150 denyut nadi ya. Jadi untuk kecepatan pernapasannya itu 50-60, kemudian untuk denyut nadinya kelinci yaitu 120-150. Oke, saya membacakan saja apa yang kata buku ada. Nomor 37, usia remaja kelinci adalah ketika masuk usia 3 bulan. Oh, remajanya kelinci itu adalah pada usia 3 bulan. Oh ya, oke. Kemudian, salah satu karakter unik kelinci adalah hidup bergerombol. Gitu ya. Jadi, salah satu karakter unik kelinci adalah hidup bergerombol, gitu. Nomor 39. Usia menyusu ke induknya adalah dari 1 hingga 35 hari. Oh, gitu ya. Jadi usia menyusu kelinci adalah 1 dari mulai lahiran hingga 35 hari. Setelah 35 hari maka memisahkan diri ya kelinci itu. Jadi sampai 35 hari nyusunya ke induknya. 35 hari. Selanjutnya, kelinci memiliki perhatian terhadap sesama. Saat ada yang sakit atau sekarat, kelinci sehat akan memberikan perhatian dengan menciumi dan menjilatinya, menjilati yang sakit. Luar biasa. Seorang ahli kelinci hias di Bogor pernah mendapati kelincinya yang mati karena kesepian. Jadi memang hidupnya bergerombol. Karena ini nih nomor 41 nih. Seorang ahli kelinci hias di Bogor pernah mendapati kelincinya yang mati karena kesepian. Luar biasa. Ya. Nomor 42, dalam hal perawatan sakit, sang induk sering tahu jika ada anak yang sakit, dipastikan didekati dan diberikan kasih sayang dengan cara menjilati bagian mata, leher dan telinga. Luar biasa ya, induk kelinci. Nomor 43, kelinci akan lebih merasa nyaman hidup di suhu antara 15 sampai 22 derajat Celcius dan tidak nyaman dengan panas matahari. Jadi kalau teman-teman punya kelinci, jangan terlalu dipanaskan di terik matahari, itu tidak baik katanya. Bagusnya itu dicek suhu, beli alat untuk cek suhu selalu. Suhunya itu di ruangan atau di tempat kita itu harus antara 15 sampai 22 derajat Celcius. Ini kata ini ya. Itu baiknya suhu untuk memelihara kelinci katanya gitu, 15 sampai 22 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 44, musim panas juga mengganggu produktivitas sperma sehingga tak jarang berakibat menurunnya produktivitas kehamilan. Tuh kan, kalau misalkan terlalu panas tempatnya atau misalkan lagi musim kemarau atau musim panas gitu kan, itu katanya mengurangi produktivitas kehamilan gitu. Jadi emang bagusnya antara 15 sampai 22 derajat Celcius ruangan untuk ternak kelinci kita atau untuk memelihara kelinci kita ya. Jangan kepanasan intinya. Selanjutnya nomor 45. Berat tulang kelinci adalah hanya 8% dari keseluruhan berat badannya. Luar biasa. Banyak daging dan banyak isi perutnya ya kelinci itu. Jadi tulangnya itu sangat sedikit
ya, tulangnya itu hanya 8% beratnya itu dari keseluruhan berat badannya. 8% luar biasa. Berat tulang kelinci adalah hanya 8% dari keseluruhan berat badannya. Selanjutnya, kelinci memiliki penglihatan lapis 3 kelopak yang disebut selaput niketat yang dapat melindungi bola mata selama tidur atau saat mati rasa. Anestesia. Okay. Selanjutnya, kelinci betina dewasa memiliki dewlap di bagian leher yang sering keliru diduga sebagai gondok. Jadi jangan kaget, itu kelinci betina yang dewasa, betina ya, kelinci betina dewasa itu kayak memiliki kayak semacam gondok gitu, tapi bukan penyakit gondok si kelinci itu betina. Kemudian itu namanya dewlap di bagian leher ya, kayak gini ya gitu. Selanjutnya, kelinci pada dasarnya tidak butuh tidur berlama-lama. Mereka bisa kapan saja tidur, walaupun hanya dalam waktu beberapa menit. Oke, sebentar lagi nih teman-teman, nomor 49. Masa puber kelinci dimulai dari umur 3 bulan ke atas, gitu ya. Jadi kalau misalkan kelincinya umurnya 3 bulan ke bawah itu belum puber ya. Jadi puber kelinci itu dimulai usia umur 3 bulan ya. Jadi mulai 3 bulan kelinci mulai disebut masuk masa puber ya. Sebentar lagi reproduksi maksudnya, kalau sudah 3 bulan ya. Kalau misalkan di bawah 3 bulan masih disebut anakan kelinci gitu ya. Nomor 50, namun katanya kelinci betina baru bisa menghasilkan sel telur yang baik untuk peranakan pada usia 5,5 bulan ke atas. Oh gitu ya. Jadi walaupun misalkan pubernya kelinci itu 3 bulan, mulai dari 3 bulan, usia 3 bulan, tapi kalau untuk kelinci betina itu bagusnya untuk supaya bagus beranak itu harus usianya 5,5 bulan baru bagus itu untuk beranak nantinya, katanya gitu. Ini masih merekam ya? Masih. Kirain saya stop. Oke. Jadi untuk betina katanya 5,5 bulan baru bagus untuk bisa beranak ya, untuk betina 5,5 bulan. Selanjutnya, sedangkan pejantan biasanya sudah mampu membuahi pada usia 4,5 bulan ya. Jadi kalau betina tadi bagusnya beranak itu di usia mulai usia 5,5 bulan, sedangkan pejantan itu bisa bagus untuk membuahi betina pada usia 4,5 bulan. Beda 1 bulan ya. Jadi lebih tuaan betina ya. Ya, kalau pejantan katanya bagus untuk dijadikan pejantan gitu kan di usia 4,5 bulan. Oke. Selanjutnya, anak kelinci yang lebih kecil gimana ya? Oh gini. Anak kelinci yang lebih kecil maka masa pubernya akan lebih cepat daripada anak yang lebih besar. Oke. Selanjutnya, perkawinan merangsang pembuahan kira-kira setelah 10 jam dari senggama. Gitu ya. Perkawinan merangsang pembuahan kira-kira setelah 10 jam dari senggama. Sip, oke. Nomor 54, semua jenis kelinci mulai bisa berhubungan seks pada umur 5 bulan. Oh, gitu. Ya, ini untuk keumumannya ya. Katanya 5 bulan itu bagus. Ini dipukul rata sebenarnya. Mungkin ini dipukul rata lah. Jadi kalau misalkan tadi kan katanya masa pubernya 3 bulan ke atas gitu kan, terus bagus kelinci 5,5 bulan, terus bagus kelinci pejantan 4,5 bulan. Di sini langsung ditimpa dengan kata-kata semua jenis kelinci mulai bisa berhubungan seks pada umur 5 bulan. Jadi benar-benar diambil pukul rata kalau ini ya. Beda dengan yang pernyataan yang di atas tadi, tapi hampir mirip-mirip ya. Intinya begini mungkin. Mau pejantan kek, mau
betina kek, kalau misalkan untuk dikawinkan itu usianya harus 5 bulan dulu sejak si kelinci itu lahir, gitu maksudnya mungkin ya. Jadi mau pejantan, mau betina, kalau mau untuk dikawinkan harus 5 bulan ke atas, gitu maksudnya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 55, cara mengawinkan kelinci yang baik adalah pada pagi hari pukul 6 sampai pukul 8 pagi. Oh ya, dikawinkannya harus pagi ya, atau pada malam hari pukul 19 sampai 21 ya. Jadi kalau enggak pagi, malam ya. Pagi jam 6 sampai jam 8 pagi, atau kalau misalkan mau malam, malam jam 19 sampai 21, itu mengawinkan kelinci dengan cara betina dibawa ke kandang pejantan. Jadi caranya begitu, dengan cara si betina dibawa ke kandang pejantan. Itu kalau misalkan kelinci-kelinci kita dikurung gitu. Kalau saya kan dulu nggak dikurung deh, dibiarin berkeliaran. Jadi apa namanya, kawinnya itu di alam kalau dulu saya, kalau saya. Tapi ya begitulah, kalau dikurung begitu ya. Nomor 56, kelinci yang akan melahirkan selalu gelisah dan membangun gulungan menyerupai gua di kelahiran anak, untuk kelahiran anak-anaknya. Ya. Jadi dulu itu begitu juga, kalau misalkan ada kelinci yang mau lahiran, ya, yang saya alami, yang saya lihat, itu kelinci yang indukan kelincinya itu dia membuat sebuah kayak semacam dari bulunya itu loh, dari bulunya itu banyak bulunya untuk persiapan anak-anaknya sebagai kasurnya kali ya, gitu. Disebutkan kelinci yang akan melahirkan selalu gelisah dan membangun gulungan menyerupai gua untuk kelahiran anak-anaknya. Gulungan maksudnya itu gulungan dari biasanya ya, itu dari bulunya. Kalau enggak dari bulunya ya dari apa sajalah yang dia temui gitu, misalkan kertas atau apa, daun atau apa. Tapi yang saya lihat sih dari bulunya sendiri gitu, digulung-gulung begitu, ditumpuk-tumpuk begitu dari bulu si induknya itu, induk betina gitu. Untuk persiapan nyimpen anak-anaknya gitu kan. Selanjutnya, pada minggu pertama setelah janin mulai membesar, sang induk akan merasa gelisah dan seringkali menggerat atau menggaruk-garuk kandang. Oh gitu. Oke. Kalau di manusia itu berarti bahasanya itu adalah sedang apa ya? Disebutnya itu sedang nyiram ya, sedang nyiram disebutnya itu. Jadi katanya pada minggu pertama setelah janin mulai membesar, sang induk akan merasa gelisah dan seringkali menggerat atau menggaruk-garuk kandang. Kalau di manusia itu nyiram, mungkin nyiram kan itu lumayan jadi gimana ya? Jadi ya gimana ya? Hormon tidak stabil, begitu juga dengan kelinci ya, begitu mungkin. Masa gusar akan kembali terulang pada usia kandungan 20 hari, kemudian meningkat pada usia kandungan 26 hari. Peternak harus memberi kasih sayang dengan mengelus-ngelus kelinci tersebut, gitu. Yang sedang itu ya, yang sedang hamil, gitu. Selanjutnya, anak-anak kelinci sangat bergantung pada air susu induknya hingga umur 35 sampai 40 hari. Oke. Nomor 60. Anak kelinci usia 10 hari mulai sempurna penglihatannya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat anak kelinci usianya belum 10 hari itu enggak benar ngelihatnya gitu, mungkin begitu ya maksudnya ya. Jadi enggak melihat gitu. Kayaknya manusia juga begitu deh. Iya, kalau tidak salah dengar saya. Manusia juga begitu. Bayi yang baru lahir, jadi penglihatannya itu belum begitu benar gitu, belum begitu awas. Jadi begitu juga kelinci, katanya anak kelinci usia 10 hari mulai sempurna penglihatannya. Kalau misalkan di bawah 10 hari ya belum sempurna gitu ngelihatnya. Lanjut, sinar matahari pagi antara pukul 6 sampai pukul 9 sangat bagus untuk pasokan vitamin D untuk kesehatan tulang dan beberapa vitamin lain yang penting bagi kelinci. Jadi maksudnya adalah kalau kita punya kelinci
dijemur mulai pukul 6 sampai dengan pukul 9 pagi supaya kelincinya sehat ya. Selanjutnya, kelinci itu seperti kelapa, semuanya bermanfaat, luar biasa. Selanjutnya, pada dasarnya kelinci lebih nyaman dengan suhu dingin daripada suhu panas. Tapi kelinci akan menikmati sinar matahari pagi antara pukul 6 sampai pukul 8. Oh, tadi pukul 9 ya, tapi gak apa-apa dah. Pukul 6 sampai pukul 8 dan akan merasa gerah jika sering kepanasan pada siang hari. Selanjutnya kelinci akan sangat nyaman jika kesehariannya menyaksikan hijauan-hijauan karena memang disitulah alam kehidupannya. Jadi kalau misalkan sebaiknya kelinci itu disimpan di banyak hijauan-hijauan tanaman gitu. Tapi kan kalau misalkan sudah jadi hias malah di dalam rumah ya gitu. Tapi sebaiknya, katanya sebaiknya begitu, kelinci itu akan sangat nyaman jika kesehariannya menyaksikan hijauan-hijauan karena memang disitulah alam kehidupannya. Selanjutnya, kelinci akan senang mendengar desis angin pepohonan dan menikmatinya dengan nyaman. Yang terakhir, menanam pohon pepaya dan pisang akan sangat berguna karena selain berfungsi sebagai pengayom, daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk kelinci. Sedangkan pupus pohon pisang bermanfaat sebagai ramuan obat mencret bagi kelinci. Oke. Tamat 66 poin teman-teman. Sumber buku Trilogi Kelinci. Ya. Nomor 1 bukunya itu kalau saya baca, Kelinci Pemeliharaan Secara Ilmiah Tepat dan Terpadu. Nomor 2 buku kedua, Kelinci Domestik Perawatan dan Pengobatan. Nomor 3, Ternak Uang Bersama Kelinci, diterbitkan oleh PT Penerbit Nuansa Cendekia Bandung. Ya, begitu teman-teman ya. Jika teman-teman tertarik, kalau misalkan mau beli bukunya, tinggal beli saja dengan mengetik kata yang barusan saya sebutkan atau di deskripsi saya tulis juga kok. Jadi nanti tinggal di search saja di pencarian Google, itu nanti akan muncul ya dengan harganya seperti yang saya sebutkan di deskripsi harganya. Tapi nggak tahu ya sekarang apakah naik atau bagaimana gitu. Saya hanya merangkum, ini hasil rangkuman yang barusan itu, yang barusan diomongin itu adalah hasil rangkuman. Ini sudah 38 menit ya. Aduh, 40 menit saya stop nih. Ini adalah rangkuman dari 3 buku ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kebetulan yang nyasar ke video ini karena mungkin tertarik mengetik pencarian tentang kelinci, kemudian tertarik ingin beli bukunya, silakan. Saya bukan iklan ya, bukan endorse, tapi ini hanya share saja gitu. Di deskripsi ada ya nama bukunya, harganya juga ada. Tinggal di search saja di Google ya. Gitu, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, karena saya ini benar-benar rangkuman ini penting. Menurut saya ini penting loh. Ini penting, ini, makanya ini saya rawat rangkuman ini, karena kalau misalkan membaca segini lumayan lama teman-teman membaca segini ya. Tapi memang kalau ingin abdol, ingin lebih utama, baca semuanya ini. Ini harus dibaca semuanya ya. Gitu, karena itu kan poin-poin pentingnya saja yang tadi saya bicarakan itu, yang rangkuman ini. Gitu ya teman-teman ya, demikian semoga bermanfaat. Ini khususnya untuk yang kesasar ya, kesasar ke channel Selera TV karena berhubungan mencari sesuatu tentang perkelincian ya. Jika teman-teman suka dengan konten ini, dengan konten masalah kelinci, silahkan di subscribe channel Selera TV. Kalau misalkan banyak yang subscribe kemudian yang komen misalkan banyak tentang kelinci positif gitu kan, saya jadi tambah semangat, nanti bisa-bisa saya besok lusanya memelihara kelinci lagi gitu kan. Jadi subscribe ya teman-teman ya. Jadi subscribe channel Selera TV. Kemudian komen di sini, di postingan ini, ketertarikan teman-teman terhadap kelinci sehingga saya bersemangat bisa-bisa nanti malah ngurus kelinci lagi karena tersemangati oleh teman-teman gitu kan. Jadi subscribe, terus nanti saya bisa share lagi yang lebih banyak, yang lebih detail, yang lebih wah lagi tentang dunia kelinci di channel Selera TV ini. Jadi subscribe dulu ya, karena dengan subscribe saya akan sangat berterima kasih dan juga tambah semangat ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.